Kembali lagi di segmen Pintar Mandarin bersama Catherine Yijijian. Untuk di video hari ini, Laosha akan membahas grammar Mandarin mengenai Hui, Neng, Nengkou, dan juga Kei dalam bahasa Mandarin. Kita akan membahas mengenai cara baca, arti, dan juga contoh kalimat. Jadi siapkan bukunya teman-teman, langsung aja kita mulai ke pembahasan yang pertama. Oke, Taoshaman, Women Kaishu, Pak. Kita akan mulai bahas dari Hui. Hui itu sebenarnya banyak banget artinya, tapi kita bahasnya dua aja dalam video hari ini, yaitu bisa dan akan. Hui artinya bisa dan akan. Nah, bisanya ini dia memiliki kondisi kalimat, yaitu karena memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Kita bisa karena memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Nanti kita juga akan bahas untuk neng. Neng juga artinya bisa, tapi kondisi kalimatnya berbeda nih teman-teman. Jadi untuk hui ini, teman-teman harus pahamin dulu untuk arti dan juga kondisi dari kalimatnya. Setelah ini, Laosha juga akan memberikan contoh dari hui yang artinya bisa dan akan. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh hui yang artinya bisa. Dan teman-teman ingat lagi kalau misalnya hui artinya bisa, karena memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Kalimat yang pertama, ni hui tan gang qin ma? Ni hui tan gang qin ma? Ni itu artinya kamu, hui artinya bisa, tan artinya main untuk khusus piano dan gitar. Karena memang main dalam bahasa Mandarin itu hansenya banyak, salah satunya adalah tan. Tan ini artinya main khusus untuk piano dan gitar. Gang qin piano, gang qin piano, ma apakah? Ma apakah? Ni kamu, hui bisa, tan main untuk piano dan gitar, gang qin piano, ma apakah? Kalau kita gabung artinya menjadi apakah kamu bisa main piano? Apakah kamu bisa main piano? Apakah kamu bisa main piano? Lagi, apakah kamu bisa main piano? Nah, kalau kamu ditanya, apakah kamu bisa main piano? Kamu bilang, saya bisa main piano. Berarti bilangnya, 我会弹钢琴. 我会弹钢琴. Saya bisa main piano. Karena memang saya memiliki kemampuan untuk bermain piano, makanya saya bilang, 我会弹钢琴. Jadi dalam konteks kalimat ini, orang itu nanya, apakah kamu bisa main piano? Kamu punya kemampuan untuk main piano nggak? Kalau kamu punya kemampuannya, kamu bilang 我会. Tapi kalau nggak bisa, bilangnya 我不会弹钢琴. Dari contoh yang pertama sudah paham ya teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kedua. Contoh kedua dari hui yang artinya bisa, karena memang kita memiliki kemampuan untuk itu. Yang kedua, ti ti hai xiao, ta bu hui xie zi. Ti ti hai xiao, ta bu hui xie zi. Ti ti artinya adik laki-laki, hai xiao masih kecil, hai artinya masih, xiao kecil, jadi hai xiao masih kecil. Ta dia bu hui tidak bisa xie zi menulis. Ti ti adik laki-laki, hai xiao masih kecil, ta dia bu hui tidak bisa xie zi menulis. Kalau kita gabung artinya menjadi adik laki-laki masih kecil, dia tidak bisa menulis. 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 Berarti dari konteks kalimat ini, adik laki-laki karena memang dia masih kecil, dia belum memiliki kemampuan untuk menulis. Misalnya, adik laki-lakinya masih umur 2. Kalau umur 2 kan biasa belum umur yang cukup untuk menulis, teman-teman. Jadi, tergantung dari konteks kalimatnya. Memang dia bilang kalau adik laki-laki masih kecil, masih umur 2 nih, jadi dia tidak bisa menulis. Karena memang dia belum mempunyai kemampuan untuk menulis.
Oke, Tong Xueman, sekarang kita akan bahas mengenai contoh hui yang artinya akan. Tadi kita sudah bahas dua contoh mengenai hui yang artinya bisa. Sekarang kita bahas dua contoh lagi mengenai hui yang artinya akan. Contoh yang pertama, Bie tai tan xin, ta yi ting hui lai. Bie tai tan xin, ta yi ting hui lai. Bie artinya jangan, tai terlalu, tan xin khawatir, ta dia, yi ting pasti, hui akan, lai datang. Bie jangan, tai terlalu, tan xin khawatir, ta dia, yi ting pasti, hui akan, lai datang. Bie tai tan xin, jangan terlalu khawatir, ta yi ting hui lai, dia pasti akan datang. Bie tai tan xin, jangan terlalu khawatir, ta yi ting hui lai, dia pasti akan datang. Dari sini kita bisa gabungin ya teman-teman ya, jangan terlalu khawatir, dia pasti akan datang. Jangan terlalu khawatir, dia pasti akan datang. Contoh yang kedua, arti dari hui yaitu akan. Yang kedua, xiang wo bao zheng, ni hui hao hao zhen xi zhe ci ji hui hao ma. Xiang wo bao zheng, ni hui hao hao zhen xi zhe ci ji hui hao ma. Hati-hati dekat sini ya teman-teman, kadang-kadang kita suka keselipat pas baca, suka kepleset dikit-dikit gitu. Kita baca ulang, xiang wo bao zheng. Oke, xiang wo bao zheng. Setelah koma kita jeda sedikit. Ni hui hao hao zhen xi zhe ci ji hui hao ma. Lagi, xiang wo bao zheng, ni hui hao hao zhen xi zhe ci ji hui hao ma. Xiang artinya terhadap, kita bisa juga artiin kepada. Wo saya, bao zheng berjanji, ni kamu, hui akan, hao hao baik-baik, zhen xi menghargai, zhe ci kali ini, ji hui kesempatan, hao ma oke. Xiang terhadap, kita bisa artikan juga kepada. Wo saya, bao zheng berjanji, ni kamu, hui akan, hao hao baik-baik, zhen xi menghargai, zhe ci kali ini, ji hui kesempatan, hao ma oke. Kalau kita gabung artinya, berjanji kepada saya atau berjanji terhadap saya, kamu akan menghargai kesempatan kali ini baik-baik, oke? Berjanji kepada saya, kamu akan menghargai kesempatan kali ini baik-baik, oke? Berjanji kepada saya, kita lihat di sini, berjanji kepada saya, kamu akan menghargai kesempatan kali ini baik-baik, oke? Kamu akan menghargai kesempatan kali ini baik-baik, oke? Lagi, kamu akan menghargai kesempatan kali ini baik-baik, oke? Sekarang kita akan bahas mengenai neng. Neng itu juga artinya bisa, tapi kondisi kalimatnya beda teman-teman. Neng itu bisa yang kondisi kalimatnya itu bergantung dengan keadaan. Neng itu artinya bisa yang kondisi kalimatnya bergantung dengan keadaan. Jadi kondisi kalimat hui dan neng itu berbeda teman-teman. Kalau hui kan tadi artinya dia tuh memang karena kemampuannya dia bisa. Tapi kalau misalnya neng itu bisanya karena memang bergantung dengan keadaan. Keadaan itu yang memampukan dia untuk bilang bisa. Supaya kita nggak bingung, langsung aja ke contoh kalimat yang pertama. Sekarang kita masuk ke contoh neng yang pertama. 我真的有急事, 会议也马上要开始了,你能替我一下吗? 我真的有急事, 会议也马上要开始了, 你能替我一下吗? 我 artinya saya, 真的 benar-benar, 有 ada,
词是 hal mendesak atau hal penting, 会议 rapat, 也 juga, 马上 segera, 要 akan, 开始 mulai, le sudah, 你 kamu, 能 bisa, ti mewakili, 我 saya, 一下 sebentar, ma apakah, 我 saya, 真的 benar-benar, 有 ada,只是 hal mendesak atau hal penting, 会议 rapat, 也 juga, 马上 segera, 要 akan, 开始 mulai, le sudah, 你 kamu, 能 bisa, ti mewakili, 我 saya, 一下 sebentar, ma apakah. Kalau kita gabung artinya menjadi saya benar-benar ada hal mendesak.Rapat juga sudah akan segera mulai. Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Saya benar-benar ada hal yang mendesak atau hal yang penting. Rapat juga sudah akan segera dimulai. Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Kita pecah sedikit-sedikit ya teman-teman sebelum koma dulu. Nah yang pertama ini ada saya benar-benar ada hal mendesak. Saya benar-benar ada hal mendesakRapat juga sudah akan segera dimulai. Rapat juga sudah akan segera mulai. Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Sekali lagi, saya benar-benar ada hal yang mendesak atau ada hal yang penting. Saya benar-benar ada hal yang penting. Rapat juga sudah akan segera mulai. Rapat.Juga sudah akan segera mulai. Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Apakah kamu bisa mewakili saya sebentar? Jangan lupa tanda baca ya teman-teman. Contoh kedua dari neng yang artinya bisa karena bergantung dengan keadaan. 今天我们饭馆客人多，你能帮我们接待一下他们吗？今天我们饭馆客人多，你能帮我们接待一下他们吗？今天 artinya hari ini, 我们 kita, 饭馆 rumah makan, 客人 tamu, 多 banyak, 你 kamu, 能 bisa, 帮 bantu, 我们 kita, 接待 melayani,isya dulu, tamen mereka, ma apakah? Jintian hari ini, woman kita, fan guan rumah makan, keren tamu, tuo banyak, ni kamu, neng bisa, pang bantu, woman kita, jie tai melayani, isya dulu, tamen mereka, ma apakah? Kalau kita gabung artinya menjadiHari ini rumah makan kita banyak tamu. Apakah kamu bisa bantu kita melayani mereka dulu? Hari ini rumah makan kita banyak tamu. Apakah kamu bisa bantu kita melayani mereka dulu? Hari ini rumah makan kita banyak tamu. Apakah kamu bisa bantu kita melayani mereka dulu?Hari ini rumah makan kita banyak tamu. Apakah kamu bisa bantu kita melayani mereka dulu? Kalau misalnya kalian ditanya pertanyaan seperti ini, hari ini rumah makan kita lagi banyak tamu nih, kamu bisa nggak bantuin kita sebentar untuk melayani tamu? Nah, kalau misalnya kalian ditanya terus kalian lagi mikir-mikir, bisa nggak ya? Misalnya kalian kepikiran, oh ada PR nih yang belum dikerjainDan kalian bilang, gak bisa, maaf ya, kita gak bisa bantu kamu untuk melayani tamu dulu karena misalnya saya ada PR yang harus dikerjakan. Berarti kamu bilangnya, 我不能帮你们接待一下客人. Contohnya gitu, 我不能帮你们接待一下客人, yang artinya saya gak bisa untuk membantu melayani tamu-tamu kalian gitu. Karena memang alasannya kamu tidak bisa karena memang bergantung sama keadaan kamu yang harus mengerjakan PR. Kamubilang wopuneng, saya nggak bisa karena memang bergantung dengan keadaan kamu yang harus mengerjakan PR.
Oh iya teman-teman, kalau misalnya kalian bertanya nih, apa sih bedanya neng sama nengko? Sebenarnya bedanya itu cuma kalau nengko itu ada ko-nya di belakang. Sebenarnya kalau dari cara pakai dan artinya itu sama aja kayak neng. Jadi kalau misalnya tadi yang kita bahas contoh kalimat neng itu teman-teman mau ganti neng jadi nengko, itu bisa ya, karena memang secara arti dan cara pakainya itu sama aja. Sekarang Loshe pengen kasih contoh kepada teman-teman semua untuk lihat gimana sih cara kita bandingin kalimat hui dan neng dalam struktur kalimat yang sama. Jadi ibaratnya kita pakai kalimat yang sama tapi hui sama nengnya itu ganti-ganti. Bisa pakai hui, bisa pakai neng. Jadi sekarang kita langsung aja mulai untuk bahas, kita pakai hui dulu ya teman-teman. Kalau pakai hui jadinya ni hui pei wo yi qi qu kan dian ying ma? Ni hui 陪我一起去看电影吗? Ni artinya kamu, hui dan neng sama-sama artinya bisa. 陪 menemani, 我 saya, 一起 bersama-sama, 去 pergi, 看电影 nonton film atau nonton bioskop, ma apakah? Lagi, ni artinya kamu, hui atau neng sama-sama artinya bisa. 陪 menemani, 我 saya, 一起 bersama-sama, 去 pergi, 看电影 nonton film atau nonton bioskop, ma apakah? Kalau kita gabung artinya menjadi apakah kamu bisa menemani saya pergi nonton film bersama-sama? Apakah kamu bisa menemani saya pergi nonton film bersama-sama? Lagi, apakah kamu bisa menemani saya pergi nonton film bersama-sama? Kalau kita mau mengganti hui dan neng, artinya tetap akan sama teman-teman, karena memang dari hui dan neng sendiri artinya bisa. Nah, jadi kalau kita gabung, tetap aja artinya seperti ini. Apakah kamu bisa menemani saya pergi nonton film bersama-sama? Tapi secara pengertian orang yang belajar Mandarin ataupun orang Cungkuo itu berbeda. Karena misalnya gini, Loshe kasih contoh teman-teman. Misalnya, dia tanya, Ni hui pei wo yi qi qi kan dian ying ma? Kamu bisa temenin saya nonton film nggak? Dia ngomongnya pakai hui. Berarti dia nanyanya tentang kemampuan kamu. Kamu bisa nggak temenin saya pergi nonton film sama-sama? Well, secara kemampuan, kamu tinggal kesana aja, kamu tinggal temenin dia nonton film sama-sama. Secara kemampuan, kamu bisa langsung pergi kesana. Tapi kalau misalnya ditanyanya, ni neng, dia pakai neng, berarti dia udah nanya tentang keadaan kamu. Keadaan kamu memungkinkan kamu nggak untuk menemani si saya ini nonton film. Kalau misalnya kamu bilang, wo neng pei ni yi qi qi kan dian ying, saya bisa menemani kamu untuk pergi nonton film sama-sama, artinya memang karena kemampuannya dan keadaannya yang memungkinkan dia untuk pergi nonton film sama-sama dengan kamu. Jadi teman-teman sudah paham ya dari hui dan neng ini. Kalau hui ini cuma berbicara tentang kemampuan aja, tapi kalau neng itu berbicaranya tentang keadaan. Jadi di sini teman-teman jangan sampai salah bedain ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau tahu lagi tentang hui dan neng, bisa bikin kalimat di bawah di kolom komentar, nanti Loshe bantu cekin. Sekarang kita akan membahas mengenai kei. Kei ini artinya bisa atau boleh, biasanya untuk permohonan izin. Dan kei ini paling sering dipakai orang dalam berbahasa Mandarin sehari-hari. Biasanya kalau mereka bikin kalimat atau mereka ngomong, kebanyakan lebih sering pakai kei dibandingkan pakai hui atau pakai neng itu. Tapi tergantung sama konteks kalimat juga. Karena apa? Kei itu tidak terlalu banyak syaratnya kayak hui sama neng tadi. Kalau hui sama neng, kita kan harus paham betul ya cara penggunaannya gimana. Tapi kalau kei ini, dia cukup basic penggunaannya, artinya bisa atau boleh. Biasanya untuk permohonan izin. Langsung aja kita ke contoh kalimat yang pertama. 不好意思,我可以借一下你的手机吗? 不好意思,我可以借一下你的手机吗? 不好意思 artinya maaf atau permisi. 我 saya, 可以, boleh. 借 pinjam, 一下 sebentar. Ni kamu, te ini hanya untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Jadi dia tidak punya arti di sini. Dia hanya untuk menyatakan kepunyaan atau kepemilikan. Shouji, HP, ma apakah? 不好意思, maaf atau permisi. Wo saya, 可以 boleh. 借 pinjam, 一下 sebentar. Ni kamu, itu menyatakan kepunyaan atau kepemilikan.
shouji, HP, ma, apakah. Kalau kita gabung, artinya menjadi maaf, apakah saya boleh pinjam HP kamu sebentar? Lagi, maaf, apakah saya boleh pinjam HP kamu sebentar? Contoh yang kedua sekaligus contoh yang terakhir dan paling panjang yaitu 这件事情我一定会给你满意的交代你现在可以走了这件事情我一定会给你满意的交代 你现在可以走了。这件事情 artinya hal atau masalah ini, 事情 itu artinya hal atau masalah, jadi 这件事情 artinya hal atau masalah ini, 我 saya 一定 pasti 会 akan, 会 kita pakai yang artinya akan, 给你 memberi kamu 满意的交代 penjelasan yang memuaskan, dalam kurung kita juga bisa bilang penjelasan yang masuk akal. Ni kamu 现在 sekarang 可以 bisa 走了 pergi. 这件事情 hal atau masalah ini 我 saya 一定 pasti 会 akan 给你 memberi kepada kamu 满意的交代 penjelasan yang memuaskan atau masuk akal. Ni kamu 现在 sekarang 可以 bisa 走了 pergi. Kalau kita gabung artinya menjadi saya pasti akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan mengenai hal ini. Kamu sekarang bisa pergi. Saya pasti akan memberikan kamu penjelasan yang memuaskan mengenai hal ini. Kamu sekarang bisa pergi. Di sini Loshe kasih tanda kurung karena memang mengenai itu tidak ada dalam kalimat ini, tapi Loshe tambahkan sendiri. Sebenarnya kalau kita mau mengartikan suatu kalimat dalam bahasa Mandarin, kita boleh tambahkan sedikit-sedikit. Yang penting tetap fit dalam satu kalimat, tetap nyambung gitu maksudnya. Kalau misalnya kita lihat, kita pecah dalam kalimat ini, saya pasti akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan mengenai hal ini. Saya pasti akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan atau masuk akal mengenai hal atau masalah ini. Kamu sekarang bisa pergi. Lagi, saya pasti akan memberi kamu penjelasan yang memuaskan atau masuk akal mengenai hal atau masalah ini. Kamu sekarang bisa pergi. Oke, teman-teman, jadi itu adalah cara menggunakan neng, hui, nengkou, dan juga kei dalam grammar bahasa Mandarin. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, langsung aja bertanya di kolom komentar ya. Sisi teman-teman yang udah nonton sampai akhir video, jangan lupa untuk like video ini, share juga ke teman-teman kalian supaya semakin banyak orang-orang di luar sana yang bisa belajar bahasa Mandarin. Jangan lupa juga kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, karena setiap minggunya kita akan bahas materi Mandarin yang gak kalah serunya. Untuk detail jadwal dan juga biaya les Mandarin ataupun les pelatihan HSK, teman-teman silakan langsung aja hubungi Instagram aku. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Zaijian!